Ya, Om Awi Genamasku. Selamat sore hari ini, hari Kamis, tanggal 24. Ya, kami dari Tim Bakti Yayasan Bakti Pertiwi Jakti yang diketuai oleh Guru Hadi, dan narasumber kami bernama siapa? Guru Mega. Guru Mega, hari ini kita akan melihat dan meninjau adalah sebuah ketamanan yang akan terlihat dahulunya sebelum 1906 Belanda ya tangguh kedatuan kesimannya. Di sini kami mencoba menelusuri titik-titik sumber air yang diolah dan dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu berupa kota, betulnya. Ya, kebetulan hari ini saya didampingi oleh Pak Guru Hadi sebagai Ketua Yayasan Bakti Pertiwi Jakti. Saya misalnya dulu hari ini kita melihat dan mengidentifikasi maksud dan tujuan dari program dari sebelum nanti ke narasumber untuk menunjukkan gimana letak kesamanannya dahulu. Silakan Bu Hadi, tapi memulai dengan waktu semua ini dalam kesempatan ini dia sebagai Ketua Yayasan ingin membangkitkan kembali spirit kesini pada prinsipnya yang merupakan kewajiban dari guru dan guru. Jadi di daerah Kesuman ini ada 11 sumber air. Yang hari ini kita kunjungi itu berapa? Ini hari ini kita mencari dua sumber air. Jadi yang pertama itu ya Taman Pura Kauman, Taman Pura Pusat Kauman. Yang kedua Taman dari Trio Betuk. Jadi ada di sini ada ya Taman Kauman dan ada ya Trio yang terdiri dari dua ya Pusat Ujadat dan ya tujuan hari ini. Nah tujuannya lihat ini tapi tujuannya ini untuk memastikan titik-titik situs airnya supaya orang tidak sembarangan mencari. Jadi situs air ini nantinya akan dikelola oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang punya otoritas. Nanti tidak bisa sembarangan orang ngambil ke sana udah jadi. Artinya dijagalah. Dijagalah. Dijaga baik. Kita datang kembali karena titiknya ada tapi airnya udah tenggelam, tidak muncul lagi. Sasaran jangka pendek program melihat titik-titik sumber air atau titik-titik pengelolaan air di Kesuman. Jangka pendeknya kita mencari narasumber, mencari cerita gugon-gugonnya, gugon-gugonnya, gimana sih pemanfaatan itu itu nanti ya ini sebelum di proses siapa yang berhak memproses nanti akan kita cerita lebih lanjut. Baik, balik ke narasumber kita Pak Guru Mega. Kita dapat tentang ya. Selamat sore Guru Mega. Siang mau mengatakan di ingat Mbak Guru Mega itu ini itu ketamanan mungkin sana tamannya bisa ditunjuk kita arealnya itu berupa kalau bahasa Balinya bulaan. Bulaan dahulunya ya bulaan itu kan sumber air dari bawah bukan pancoran tapi bulaan ya kurang lebih ya 60 cm lah persegi istilahnya apa nama bulaan itu kan bulaan nama bulaan. Oh, dimun jantan uang untuk saya jadi dimun bulakan Wisnu, wantas iki wantas. Di kepen itu jantan bulaan penghiburan ada nih, tapi angin mandi jantan, angin siram. Itu angin kita, punasan kita.
kami ditunjukkan tadi ke wilayah tapi ini kira-kira menengah di atas ini nak timbul ini sempadan sempadan sini jadinya artinya kira menang di atas hari dua hari yang lanjut duen ki duen sauman duen si tiang kalau pewaris kan artinya kali wongkon nah ini kira-kira dari ketamanan yang ditunjuk tadi ini ke lempeng mau kan itu ini lempeng langsung ke pelingir ini saya ingat dulu misalnya yang kerja lihat dulu pelingir itu kan lembut gitu ya itu lembut kan lembut juga itu istilahnya dan ini sedikit cerita dan juga pernah yang disebutkan pedangnya toya untuk sapu jagat ya kan kira-kira di lokasinya sapu jagat oh di sini di bulan ini dumun pirang pitiang dungo betara satu kali bahasa ini kau nak pergi margin dumun dumun dikit pemargi ini ya pemargi ini itu mati dan kantor anak kan itu mungkin pemula di dalam ini di dalam air Duan semeton kalar jentan uang untuk guru puri dan guru yang kalar artinya dulu kita berbicara dahulu ini dahulu saya ingat apa itu dikawinkan dengan yang itu kan kita mana guru puri untuk menang menang dan mungkin jika dulu berarti jentan boleh mungkin tambahan yang mengharapkan nanti bisa kita tambahkan informasi ini channel Niki Bangka Miri Tangyang Niki jaga lagi kita jaga ini mungkin kita suca juga berkenan untuk bangkit bersama ini kemudian Niki yang ini demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan tatanan tentang sisi air dapat masing-masing memiliki kesadaran rawat ini karena Toyo itu sangat luar biasa dengan ini dan dengan yayasan Bukujin dan mudah kita nanti apa namanya memikirkan menambah kembali dan mengusulkan kepada sang panel wewenang untuk mengurangi kesadaran. Oke, terima kasih Gani, terima kasih Pak Benjangan lagi. Sekianlah dari kami Ketua Udiana Nunda Pengayun dalam Yayasan Bagi Pertiwi Jati mudah-mudahan apa namanya rekaman ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk kesadaran sama-sama merawat dan menjaga sumber-sumber air yang ada di wilayah desa masing-masing. Terima kasih.